Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ku83. Kali ini kita akan membahas tentang servis mobil Benter ya. Nah, teman-teman subscriber, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu diberi kelimpahan rezeki oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman subscriber channel Ku83, ini kita akan membahas tentang membenahi lampu ya. Nah, lampu tadi ya, lampunya tadi itu nih teman-teman catatan. Jadi lampu senja ini yang depan ini ya. Jadi depan ini nggak nyala tadi. Nah, ini nggak nyala ya, teman-teman. Lampu ini ya, depan ini nggak nyala. Sama yang ini juga ya. Yang kiri ini nggak nyala. Nah, terus sama yang belakang, teman-teman. Ya, kita tengok nih yang belakang. Ya. Yang belakang tadi juga nggak nyala ya, sebelah kiri ini untuk rem ya, kalau leting-letingnya nyala. Nah, bagaimana cara membenahinya? Nah ya, kita teman-teman subscriber ya, kita benahi dulu ya, kita benahi bagaimana cara membenahinya ya, dibongkar tadi ya. Ini kita benahi dulu ya. Halo. Kita benahi ini dengan ini ya, mengganti ya, mengganti. Jadi lampu besarnya tadi dimnya juga nggak bisa. Habis itu kita benahi ya, benahi langsung ke bengkel. Adapun yang diganti nih teman-teman ya, ini banyak ya, ini ya teman-teman bisa lihat ya, ini yang diganti, kita fokuskan. Nah, ini diganti adalah Dope Philips H4 ya, 12 volt 190 watt ya, 1 PC, harganya 37.500 ya. Terus Lirey Bob KS ya, 87 1 PC 25.000. Dope Closer double ya, 12 10.000 ya. Relay Hilly K4 ya, 21 Dope ya, Hela 22.000. Ganti dop fog ya, fog lamp yang tadi ya, depannya 10.000. ganti dop rim ya, dop rim itu 15.000. perbaikan kelistrikan lampu kota ya, kabel set ya, mekaniknya ini Aris Dwi Wijayanto ya, itu totalnya 215.500 ya. Jadi ini tadi barusan, ini per tanggal 26 Februari. Biayanya cukup murah guys, jadi cuma 215.500 ya. Ini yang diganti tadi ya, ini spare partnya, teman-teman bisa lihat ya, ini saya taruh di bawah ya. Ini teman-teman subscriber ya, tahulah, jadi tahu, biar tahu ya kendaraannya. Nanti jadi ini ya, diganti ini ya, yang H3 ya. Nah, ini teman-teman, nah ini H3 ya, ini teman-teman H3 ini ganti tadi ya, dan ganti. Terus ini bos ya, bos ini apa istilahnya, bagian ratingnya ya, bos ini ganti juga. Yang ini ternyata udah rusak ya, bos ini, bos rusak ya. Terus ini H3 ya, H3 lampu H3 nya ya, 12 volt ini untuk lampu Dobila ya, Dobila ini harganya 22.000 ya teman-teman, 22.000 ya, Dobila ya. Ini udah minta ganti tadi, waduh udah pecah guys ya, ini udah pecah. Jadi emang udah lama ini udah pecah, terlalu banyak goyangan ya, tadi pecah ini guys. Nah, kelihatan kan, nah ini pecah guys, Dobila ya. Ini harganya, ini Dobila 22.000 ya, 22.000 ya, Dobila 22.000 udah pecah guys, kayak gini ya. Ini bosku diganti. Terus ya, kita sambil unboxing tadi, tahu harga, tahu biaya yang diperlukan untuk persiapan ganti ya. Nah, ini juga ya, Hela untuk anunya ini ya, untuk relay-nya hilang ya, relay-nya ya, relay-nya aja ya,
putus ya, jadi nggak tahu ya, udah lama, udah lama ya relay. Jadi namanya ini relay, teman-teman. Nah ini terus ini juga ganti Philips H4. Jadi ini untuk apa yang depannya, guys? H4 ini cukup lumayan ini ya. Ada Philips H4 ya, ini 37500 ya. 37500 ya. 7500 Toploser ya. Toploser ya, udah ya, ini 37500. Nah ini ya, teman-teman. Jadi ini ada yang putus ini, guys. Ini ada yang putus ya. Nah ini enggak nyambung, putus. Ini dicoba pun ya sama ya. Ini ya putus, namanya putus. Tapi bisa kita simpan ya. Kita simpan untuk keperluan semisal ganti lagi modelnya seperti ini ya. Oke, teman-teman subscriber channel Ku83 ya, semoga teman-teman subscriber menambah wawasan ya tentang pembelian mobil. Yang jelas mobil kayak gini itu mobil lama tapi termasuk bandel ya, maksudnya itu perawatannya lebih mudah dibanding mobil yang modern-modern. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa komen, share, and subscribe channel Ku83. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.